Terminal multifungsi. Bisa buka? Masih dulu. Nomor 2017. Kami sampaikan 4 pelayanan unggulan adalah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, silakan ke pelayanan peninjauan. Kami akan memberikan pelayanan. Terminal Bus Kereta Jaya Mojokerto melayani. Anda dapat melakukan pemeriksaan kesehatan pada ada sini bu. Ada toiletnya ini. Ya. Pak, ini luar biasa nih. Ini perlu diekspos. Kenapa? Biar yang lain ikut jongkit. Sama terima ini pak. Terima ini pak ya. Serta pada pemesanan STNK telah dikirimkan. Perlu kami sampaikan pula bahwa Anda dapat atas terselenggaranya acara ini dan kami mohon maaf apabila terlambat siang. Om Santi Santi Santi. Silakan. Inovasi ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Pertama kali tidak hanya di Jawa Timur tapi pertama kali di Indonesia. Kami sudah mencoba untuk menginventarisasi berbagai jenis inovasi yang ada baik dari Polri maupun juga dari luar Polri. Inovasi ini merupakan terobosan bentuk kolaborasi dari beberapa pihak, dari banyak pihak. Kita tadi menyebutnya SIM-SAMSAT Terminal Plus. Saya tadi pertama agak kurang begitu memahami apa sih maksudnya plus. Ternyata inovasi ini pertama adalah inovasi khususnya dari Polri, yaitu perpanjangan SIM, ada lagi pajak kendaraan STNK, pengesahan yang 5 tahun, dan juga yang mungkin ini yang sangat berbeda adalah plus kolaborasi dengan Dinas Perhubungan khususnya di Provinsi Jawa Timur. Itu yang selama ini rumor-rumor yang kita dengarkan. Tapi saya menyaksikan dan ada tambahan satu lagi, ada ruangan yang